harinya aku bawa buat dalgona. Bahan yang aku perlukan adalah susu, gula halus, air dingin, sama bubuk Nescafe 2 saset. Dan buat topping aku pakai ubi sama toki. Kita tuangkan 2 saset bubuk kopi. Lalu kita masukkan gula 2 sendok makan. Kita tuangkan air dingin 2 sendok. Nah, sekarang waktunya kita mixer ya, sampai kental. Sekarang udah cukup. Kalau udah jadi nanti teksturnya jadi kayak gini. Udah, ini kita tuang susunya. Nah, setelah itu kita ambil krim-krimnya yang tadi. Nah, kita taruhin di sini. Dan ini esnya aku pakai dikit aja soalnya aku gak suka es. Krimnya. Saat menuang, hati-hati supaya krimnya nggak tenggelam. Nah, sudah hasilnya kayak gini. Ini kita ratakan dulu. Sekarang aku bakalan hias. Nih, kita taruh UV di sini misalnya. Terus ini selang-seling aja warnanya putih. Proses pembuatan dalgona tadi dapat dipelajari bahwa air adalah zat murni. Ketika air dicampur dengan gula, lalu kita aduk, akan menjadi campuran homogen. Saya aduknya harus sampai, kan jadi campuran homogen. Nah, airnya sebagai zat pelarut dan gula sebagai zat terlarut. Nah, begitu juga kopi instan. Aku pakai kopi yang Nescafe. Nah, ketika air yang kita campur dengan kopi, nah, lalu kita aduk. Ini karena aku pakai kopi Nescafe itu jadi dia tuh benar-benar kecampur rata, jadi nggak ada endapan kopinya, jadi adalah campuran yang homogen juga. Nah, setelah dalgona jadi, dapat disimpulkan bahwa zat murninya adalah air, gula, dan kopi. Zat pelarutnya adalah air dan yang zat terlarutnya gula dan kopi, dan juga campuran homogen air, gula, dan kopi, karena nanti kita akan campur semuanya menjadi satu. Dan ketika kita aduk, tidak ada endapannya.